kamu bisa nyarikan kunci ini gak, Dre? Kunci ini model, kalau buka model ditekan gini loh, Dre. Ini gak ada ya, aku nyari di Jogja gak ada kuncinya itu loh, Dre. Barangkali di sana ada ya, Dre ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada episode kali ini kita akan touring, tapi saya hanya touring berdua. Kami hanya touring berdua, yaitu saya dan istri saya. Saya nantinya mau bawa Corolla DX, istri akan bawa mobilnya Starlet ya. Kenapa harus touring ya, ini sambil manasin mobil aja, ceritanya seperti itu. Yuk ikuti keseruannya. Kita persiapan dulu. Hari ini isi BBM, kita cuci-cuci mobil. Besok pagi kita berangkat. Nah seperti itu ya. Oke, semoga semuanya sehat. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hitung-hitung mumpung masih Syawal ya. Jadi kita manfaatkan momen ini untuk ke teman ataupun saudara-saudara yang lain. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Pagi ini saya mau ke bengkel dulu. Kita mau jalan-jalan pakai Corolla DX. Tapi ini sekarang lagi bawa mobilnya yang FF nih ya. Sambil manasin, lama gak pernah dipakai, supaya rem-remnya gak ngancing, supaya askinya mau mengisi dengan baik dan benar ya.
kan. Bengkel dulu, sampai ketemu di bengkel. Oke. Kita menuju bengkel ya. Kita menuju bengkel. Kita mau ngambil Corolla Dek wagon dulu di bengkel ya. Jadi kita menuju bengkel dulu sambil kita melihat pekerjaan bengkel dan berpesan kepada rekan-rekan yang lagi kerja di bengkel. Oke, terima kasih. Dan sepertinya hari ini cuaca sangat panas. Jadi pagi ini kita berangkat dengan suasana yang sangat panas. Ya, semoga nanti ada hujan sehingga tidak terlalu panas. Mengingat apa? Mengingat mobil wagon ini belum ada plafonnya, bro. Aduh, pasti panasnya minta ampun. Dan memang mulai terasa, benar-benar mulai terasa panasnya sampai. Ya walaupun ini ada AC-nya ya, tapi namanya belum ada plafon, belum ada karpet dasar, iso pasti panasnya gearbox, panasnya mesin, ditambah bonus panasnya matahari. Panasnya. Thank you.
Ini saya posisinya ada di depan ya, dengan Corolla Deco Wagon, karena istri menghendaki biar saya yang menentukan perjalanannya ini kemana dulu. Jadi yalah, kalau begitu saya di depan berpanas-panas ria, berbaur dengan matahari, gearbox dan mesin. Dan mohon maaf sebelumnya ya teman-teman semua, saudaraku pemirsa Indrasi, karena kami berangkatnya terlalu pagi. Jadi habis ini videonya terhenti. Karena apa? Baterai saya habis, baterai istri saya juga drop. Tapi kita kelupaan tidak membawa charger. Jadi mohon maaf nanti, ya ini kita pergi tanpa bisa komunikasi.